sekarang saya berada di Stadion Gelora Bandung Lautan Api dan sekarang ini di acaranya penutupan dari PON ke-19 Jawa Barat tahun 2016 tentunya. Sekarang ini kita akan melalui rangkaian acara penutupan dan nanti juga akan dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Untuk selanjutnya kita lihat liputannya. Pesta olahraga terbesar di Indonesia, Pekan Olahraga Nasional atau PON 19-2016 Jawa Barat telah usai. Wakil Presiden RI Yusuf Kala secara resmi menutup multi-event ini dalam closing ceremony PON 19-2016 Jawa Barat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Kamis malam 29 September 2016. Wakil Presiden Yusuf Kala dalam sambutannya mengatakan Pekan Olahraga Nasional menjadi lambang persatuan dan pembinaan kekuatan bangsa. Lambang daripada persatuan dan pembinaan kekuatan kita semua. Olahraga bukan hanya pertandingan, bukan hanya berkompetisi, tapi tentu juga pembinaan fisik, kekuatan fisik kita semua. Pembinaan kesehatan bagi semuanya. Membina kerjasama, membina kejujuran, karena itu setiap tindakan kejujuran dianggap sportif. Membina kebanggaan, karena setiap pemenang bendera daerahnya atau bendera nasional untuk Olimpiade berkibar. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat selaku Ketua Umum PB PON 19 tahun 2016 Jawa Barat Ahmad Heriawan mengatakan, sebagaimana telah dicanangkan bahwa indikator keberhasilan PON 19 tahun 2016 tertuang dalam kredo catur sukses, yakni sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses pemberdayaan ekonomi, dan diharapkan sukses administrasi. PON 19 tahun 2016 Jawa Barat ini tentu dengan tercapainya sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan sukses pemberdayaan ekonomi, kami berharap semoga penyelenggaraan PON 19 juga akan dapat ditutup sempurna dengan raihan sukses administrasi. Jawa Barat keluar sebagai juara umum dengan mengkoleksi 531 medali, yaitu 217 medali emas, 157 medali perak, dan 157 medali perunggu. Dengan raihan ini, Jawa Barat pun mencatat sejarah sebagai peraih medali emas terbanyak sepanjang PON yang digelar sejak 1951 lalu. Dari Bandung, Jabar Prof. Muartakan.